Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini mari kita belajar cara membuat takoyaki. Bahan-bahannya seperti berikut. Mari kita mulakan. Mula-mula sekali kita kacau bancuhan bagi sekata dahulu. Okey, kemudian kita letakkan sedikit minyak masak pada pan yang kita nak guna. Okey, sedikit untuk memudahkan kerja kita semasa nak mengalihkan takoyaki nanti. Okey, panaskan pan anda. Kemudian tuang adunan ke dalam pan secara perlahan-lahan. Okey, masukkan sosis yang telah disediakan tadi. Okey, anda boleh masukkan apa-apa bahan yang lain seperti stick crab, okey, atau crab stick, atau bahan yang dirasakan sesuai. Boleh masukkan cheese atau sebagainya. Setelah separa masak, alihkan tako anda. Alihkan dengan berhati-hati tako anda. Okey, balik-balikkan tako anda supaya ia masak serata. Okey, penambahan adunan untuk menjadikan ia lebih besar dan pejal. Masukkan adunan tambahan dan nanti kita akan tambah supaya adunan kita boleh lebih besar. Okey, tambahkan tako pada adunan yang baru dan balik-balikkan ia. Okey, rendam saja. Okey, lepas agak-agak masak sedikit, boleh balikkan tako anda. Okey, seronok tau membuat tako ni. Okey, seterusnya ulangi proses tadi dengan adunan yang baru. Okey, proses yang pertama yang mula-mula tadi dengan proses yang baru. Sementara menunggu tako yang tadi, yang first batch tadi, masak. Okey, terus balikkan tako sehingga masak. Okey, macam mana kita nak tahu masak? Kita boleh tekan kita punya tako. Kalau tak lembek tu maksudnya dia dah masak. Okey, tako yang dah siap dimasak bolehlah kita angkat dan sediakan untuk serving. Tako yang sudah siap dimasak. Okey, hiaskan ikut kesukaan anda. Okey, dah siap dah tako. Mudah bukan? Boleh cuba resepi ini.